Tanah kami sudah digusur oleh Said, tapi ternyata kami di sini tidak menikmati. Wilayah dusun kami ini hanya kecil gitu, Pak. Tidak ada lagi tempat untuk sawit. Walaupun tanah itu disebut mereka lahan tidur, tapi untuk anak cucu kita, apalagi kalau kita lihat lahan-lahan yang dianggap lahan tidur itu kan ibu sungai semua. Apabila dibikin ladang, sudah tumbang kayak yang besar-besar itu, tak ada sebagai pertahanan. Jadi bisa sungai itu rusak. Jadi semua rimba-rimba ini tidak boleh diladang lagi. Nah itulah diperkuatkan masalahnya pemetaan. Kegiatan pemetaan partisipatif di Kalimantan Barat itu dimulai tahun 1995 karena keprihatinan melihat konflik tanah yang begitu besar. Karena kepentingan sumber daya alam seperti kayu, tambang dan segala macam.
Nanti tolong saya nampakkan yang pentingnya ngomongin. Ada ini, siapa saja yang menjadi berpatok pada ini tidak akan meleset lagi. Dia tinggal buka. Hasil pemetaan wilayah yang diserahkan kepada masyarakat Kecamatan Nangamahat Juli lalu